Pagi tadi pun kita tak menjumpai apa-apa. Beliau ditemui selepas membuat rondaan di kawasan banglo berkenaan pagi tadi. Kes disiasat mengikut Akta Orang Hilang. Hai semua orang, thank you yang sudah mengklik pada video ini. Dan selamat datang di Mr. Stings. Bagaimana dunia anda? Sudah crazy lah! Hai gengs, buat yang baru nonton ini selamat datang. Yuk formalitas aja biar barokah gitu. Silahkan klik subscribe di bawah buat bantu-bantu. Karena di setiap minggunya selalu ada video-video baru yang seru-seru buat ditonton. Dan di video kali ini kita akan bahas yang scary-scary lagi ne. Kenapa cakepnya jadi Melayu begini? Mau bahas Upin Ipin apa ya? Betul. Ya maaf, kita bahasa Melayunya karbitan. Nyontek Google Translate doang. Jadi soalnya teman gua tuh ada yang ke lockdown di Malaysia. Ya emang dia tuh kuliah di sana. Jadi katanya daripada balik ke sini mending ngendon di situ. Gak usah sosok pulang kampung dulu deh. Jadilah kemarin akhirnya gue chat-chatan sama dia, nanya kabarnya di sana gimana, terus dia nanya juga di sini gimana. Ya nggak jauh beda sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau di sana tuh jalan-jalan udah lumayan lebih kosong. Ya mana orang ini kalau mau keluar itu bener-bener perlu banget. Misalkan buat beli barang-barang kebutuhan pokok ataupun ada sesuatu yang urgent. Pokoknya buat teman-teman di Malaysia dan di luar Jakarta dari semuanya, kalau emang nggak perlu-perlu banget gitu buat keluar, ya udah anteng aja udah lu di dalam rumah. Iya tau gue juga bosan, tapi mau gimana lagi, keadaannya emang lagi begini. Anyway, daripada ngelantur nih, jadi kan di sini gue mau ngebahas yang serem-serem. Walaupun keadaan sekarang juga serem deh. Dan pas gue tanya teman gue tuh yang lagi di Malai, biasalah gue nih nanya, di sana lagi ada cerita horor apa? Ataupun di Malaysia tuh yang terkenal tuh apa sih cerita misterinya? Yang paling bombastis dan urban legend gitu. Yang pasti tuh kalau kalian nanya ke orang-orang Malai, pada tahu ceritanya. Jadi misalkan nih, tahu-tahu sewaktu-waktu nih kalian ketemu Siti Nurhaliza gitu, tahu tuh dia. Terus nanya lagi ke Tante Syala Majid gitu, tahu juga pasti. Yo loh, lawas-lawas amat ya referensi artis gue. Ketahuan tuh ada gue. Sudahlah Yanti, kamu kan sudah tua. Mungkin memang sudah waktunya pensiun. Hah, istirahat aja deh. Jadi ternyata salah satu cerita yang paling terkenal di sana adalah Villa Nabila, geng. Nah, pasti kasih tahu kan kita bingung ya. Villa Nabila itu di Malaysia pada puncak, ada villa-villaan segala. Ya maklum kalau kita dengar pila-pila gitu kan, ingetannya tuh langsung puncak. Yang kalau tulisannya L-nya 1, berarti itu villa normal tuh. Tapi kalau kalian lihat nih ada tulisan villa L-nya 2, berarti itu villa. Kalian nggak tahu ya lu. Gue juga cuma dikasih tahu sih sama teman gue, swear gue nggak pernah tahu begitu-gituan. Awas ya lu, abis nonton video ini jangan pada langsung ke puncak nyari tulisan villa yang L-nya 2. Perkara lu pada mau kawin kontrak tuh. Udah di rumah aja lu. Kamu sudah semakin tua Yanti, ngapain kamu juga memaksa masih bersaing dengan yang muda-muda? Kamu pasti kalah, yang realistis dong. Lah ngapa kita jadi ngomongin kawin kontrak ya? Kesian itu tadi Nabila dicuekin. Jadi ini tuh Nabila siapa sih? Nabila Syakib? Apa Nabila JKT48 yang oi? Terus kenapa itu villa bisa jadi horor dan terkenal banget di Malaysia? Nah loh, penasaran kan? Maafin gue dari tadi ngalor ngidul mulu. Maklum, stres di rumah mulu. Langsung aja ke ceritanya bos. Jadi, saat ini, Villa Nabila yang terletak di Johor Baru, Malaysia, udah ditinggalin gitu aja sama pemiliknya tanpa adanya perawatan atau semacam kayak ada orang yang dipekerjakan di situ, biasanya buat penunggu villanya gitu kan. Itu nggak ada, gengs. Padahal katanya nih, dulunya, ini villa tuh dikenal sangat megah dan kayak ikon dari rumah orang kaya lah. Yang biasa kita kalau ngeliat di sinetron-sinetron tuh, yang rumah putih pilarnya gede-gede banget. Dan menurut kisah warga di sana, katanya memang dulu ini, villanya itu dihuni sama keluarga yang sangat kaya raya. Yang gak usah dibilang gitu mah kita juga udah tahu ya. Itu kan bisa kelihatan bangunannya gede banget. Masa dulu yang punya gajinya cuma UMR kayak kita? KPR sampai berapa lama kalau begitu? Jual ginjal aja juga nggak sanggup kita kan. Dan awalnya sebenarnya nama villanya ini tuh bukan Villa Nabila, gengs. Melainkan dikenal dengan nama Christine Palace atau istananya Christine. Nah, jadi nama Nabila itu sendiri ternyata diambil dari nama putri atau anaknya dari si keluarga kaya yang punya villa itu. Namanya Nabila tuh. Terus kenapa nama dari Villa Christine Palace sekarang kok malah disebutnya jadi Villa Nabila? Ceritanya adalah karena villa ini tuh mendadak menjadi villa yang sangat horor akibat kisah kelam yang menimpa si keluarga ini, gengs. Sebenarnya banyak juga nih versi ceritanya. Tapi yang paling umum dipercaya sama masyarakat itu kenapa villa bisa angker adalah karena kasus pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tersebut. Jadi suatu hari, ibu dan bapak dari Nabila ini meninggal dunia. Jadilah si Nabila ini menjadi putri satu-satunya yang tinggal di villa tersebut bersama para pembantunya. Nah, di sini ada versi kalau ada beberapa perampok yang ingin mengambil harta di dalam rumah tersebut, tetapi juga ada yang bilang kalau perampok-perampok tadi itu sebenarnya adalah para pembantunya yang memang jahat karena mereka tahu nih si Nabila di situ cuma sendirian dan gak punya siapa-siapa. Tapi intinya perampok-perampok inilah yang membunuh Nabila dan menguburnya di dalam dinding di dalam villa tersebut. Jadi di semen gitu, gengs. Ada juga versi-versi lainnya katanya yang bunuh siapalah, inilah itulah. Pokoknya tapi semua versinya itu berujung pada Nabila yang dibunuh dan dikubur di dalam dinding. Dan karena hal tersebut berarti tidak ada pemilik rumah ataupun orang yang tinggal di dalam villa itu lagi dong, gengs. Villanya jadi kosong. Berpuluh-puluh tahun tempat itu tuh nggak ditinggalin, dibiarkan seperti itu, rusak dan tidak terawat, yang menjadikan kesan rumah horor itu ya kelihatan banget. Namanya juga rumah gede kosong pula. Memang menurut masyarakat sekitar, aura dari rumah ini tuh negatif banget. Penduduk sekitaran sana nggak ada yang berani deket-deket ataupun lewat di daerah rumah itu, gengs. Karena mereka bilang nih, kalau misalkan mereka nekat lewat daerah situ ataupun lewat depan rumahnya, itu suka mendengar kayak suara-suara cewek nangis dan minta tolong. Ya zaman dulu kan belum ada prank-prankan tuh, jadi nggak kepikiran kalau kita dengar suara minta tolong, kita nih bakalan masuk TV kalau nolongin orang itu terus minta dikasih duit segepok. Nah jadilah cerita-cerita horor yang beredar nih tentang si Villa Nabila ini semakin meluas dan membuat orang-orang dari luar daerahnya tuh semakin jadi penasaran dan berkunjung ke sana untuk membuktikan ya apa iya benar rumah itu angker. Dan disebutkan juga kalau kalian ke sana jumlahnya itu harus genap, nggak boleh ganjil. Karena kalau ganjil takutnya nanti ditilang polisi ganjil genap. Enggak deng, karena kalau kalian ganjil nih, jumlah anggota kalian tuh tahu-tahu bisa nambah ada satu orang lagi gitu, yang tahu-tahu ngikut, malas banget kan? Jadi kalau kalian mau ke sana tapi jumlahnya tuh masih ganjil, mending lu sewa aja deh tuh Joki 3-in-1 bayar 50.000, masih ada nggak ya? Ya daripada nanti tahu-tahu ada yang ngikut tapi nggak napa kan, pahit. Nah jadinya kan banyak nih orang-orang dan wisatawan yang datang ke tempat tersebut buat uji nyali. Kalau kalian nge-search di YouTube nih Villa Nabila gitu, banyak tuh youtubers yang uji nyali di sana. Susah amat gue ngomong. Tapi di sini ada satu kasus nih yang buat gempar satu Malaysia, gengs. Karena ada sekelompok remaja yang dikabarkan menghilang setelah mereka katanya memasuki villa ini buat uji nyali. Dimana ada warga sekitar yang melihat ke 23 remaja ini ramai-ramai masuk ke dalam Villa Nabila itu, tapi setelah beberapa lama kok nggak kelihatan lagi. Mereka nih kok nggak keluar-keluar. Jadilah hal tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian buat minta bantuan kalau ada 23 remaja yang hilang di dalam villa. Heboh di laman sosial mengenai kehilangan 23 pelajar selepas memasuki ke sebuah rumah agam iaitu Villa Nabila yang terletak di Jalan Skudai, Johor Baru, Johor. Berita ini tuh geger banget, gengs. Sampai-sampai semua media di Malaysia tuh memberitakan kejadian ini. Karena sampai pada akhirnya pun ke 23 remaja ini tuh nggak ditemukan, hilang atau kemana. Ya tapi itu semua hanya seperti cerita-cerita misteri kebanyakan. Ada yang beranggapan kalau cerita tersebut cuma dibuat-buat doang, tapi viralnya sampai satu negara. Namun ada juga yang percaya ya kalau tempat atau Villa Nabila itu memang angker. Dan ke 23 remaja itu sudah diambil ke alam lain. Soalnya dari pihak polisi memberitahukan pada akhirnya mereka hanya menemukan satu anak saja yang memang dilaporkan hilang sama emaknya, karena emaknya nih khawatir banget, panik si anak nih nggak pulang-pulang, padahal tadinya tuh dia memang minta izin buat pergi ke Villa Nabila. Namun udah ditungguin sampai malam nggak datang-datang tuh. Tapi ternyata setelah diselidiki dan ketemu, si anak ini tuh nginep di rumah temennya dan lupa minta izin sama emaknya. Yailah tong tuh sampai masuk berita perkara lupa minta izin sama emak lu buat nginep. Kalau sama bapak gue lu, pulang-pulang lu udah disabet pakai sabuk. Lah nyusahin aja. Biar lebih mencekam, ini ada beberapa cuplikan daripada youtuber yang uji nyali di Villa Nabila tersebut. Aku bukan, niat aku datang bukan untuk mengganggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So itu tadi cerita urban legend dari negeri Malaysia tentang sebuah villa angker bernama Villa Nabila yang sampai sekarang masih ada, nggak dirobohin. Padahal ya pemiliknya juga kagak ada, bangunannya juga udah begitu nggak ada faedahnya. Tapi kenapa nggak dihancur-hancurin? Ya mungkin memang ada cerita sendiri yang tersimpan di dalam sana. Percaya nggak percaya? Dan sebenarnya cerita-cerita kayak gini tuh mirip-mirip sama yang ada di sini juga, gengs. Kayak cerita rumah Pondok Indah tuh, tapi sekarang udah dihancurin kan? Ataupun kayak rumah kentang, rumah gurita, ya banyak lah. Tapi memang yang menjadikan rumah Nabila ini spesial ya karena cerita tadi si 23 remaja yang hilang sampai sekarang nggak ditemukan. Yang sekali lagi tapi nggak tahu kebenaran tentang cerita tersebut. Ada yang meyakininya, ataupun ada juga yang bilang itu hanya hoax belaka. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak karena udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotada_radifan. Sampai jumpa di kasus misleading selanjutnya. Dadah. Villa Kang? Villa L-nya 2 Kang. Yuk. Villa Kang. Yuk. Villa.